saya sebelumnya bahwa saya akan membuat video tutorial bagaimana cara penyiapan media tanam di dalam polybag. Oke, kita langsung saja. Bahan pertama yang perlu disiapkan adalah tanah. Yang kedua adalah sekam padi. Yang ketiga adalah tentunya kompos sapi yang sudah kering. Perbandingannya, idealnya perbandingannya itu adalah 1:1. Jadi 1 kompos padat, terus 1 juga sekam, dan 1 tanah. Boleh juga diisi pasir sedikit di dalam campuran media tanamnya. Tetapi kalau tidak terlalu banyak bahan bakunya, seperti kompos tidak terlalu banyak dan juga sekamnya tidak terlalu banyak, kita bisa memakai 2:1 saja. Jadi 2 tanah, tanah 2, sekam 1, terus kompos sapinya 1. Nah, setelah itu kita baru campur ya. Biasanya saya pakai itu yang diameternya 40, jadi tergantung yang kita mau tanam ya, kalau seperti terong, cabai, jadi tomat, pare, dan lain-lain. Itu biasanya idealnya kita pakai yang diameternya 40, tapi kalau yang kita mau tanam yang